Alhamdulillah guys, masih super super ini. Mantep mantep mantep. Petikan ke-6 atau ke-7 lali aku ki. Jos yakin. Padahal hujan 3 hari ini ngeri banget. Plus angin tetap atos. Ya ini saya sangat berterima kasih kepada Master Daryanto ini karena beliau ini yang mengajari saya seperti ini saya merasakan apa paling sukses tanam ini sekarang ini tetap nggak ada layu sama sekali, fusariumnya nggak ada, ini tetap keras-keras seperti ini padahal ekstrim hujannya ini. Ini nomor satu itu ilmu yang saya sangat hargai. Nah, ilmu marketing ya Bangso Idris barang we sing ngajari lah. Wis ngene kae, kesuwen pamer ngobatal posoku. Nah, amun iki pesenan. Kemarin pesenan dari orang Klaten saya diminta untuk ini, pas metik ini. Ini dipotong matanya. Nah, lihat buahnya, buahnya seperti ini ya, mungkin masih kalah dengan teman-teman lain dan karena saya itu untuk pemupukan dasar kan saya kasih Konska yang merah, selahan ini cuma satu karung ya 50 kilo untuk kotoran kandang ayamnya itu sama merang itu cuma 30. Setelah saya tutup tanah sudah jadi bedengan, saya semprot ekshumat sama FNS, tutup 3 minggu baru saya tanam. Saya ngocor NPK sama ekshumat lagi itu masa generatif kalau nggak salah umur 70 atau saya sampai 75. Nah, paling saya semprotnya ya biasa Ultradap, OP, MKP kayak gitu, sama insektisida, fungisida. Seperti ini. Yang tadi ini ya. Ya mohon maaf kalau kurang gede, kurang maksimal di sini, ya. Kurang tebel atau gimana? Memang ngirit pupuk ini, ya. Ngirit pupuk. Lah burung lebur. Ya sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.